حي على الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. Hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu." Salat yang lima waktu. "Wal jum'atu ila jum'ati." Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. "Wa Ramadanu ila Ramadana." Dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. "Mukaffiratun ma bainahunna." Adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Idza jtanabal kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Hadis riwayat Muslim. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Hadzal hadithu yadullu 'ala 'azimi fadlillahi wa karamihi بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمة وأن لها عند الله المنزلة عالية وثمراتها لا تعد ولا تحصى." Hadis ini, kata beliau, menunjukkan betapa besar karunia Allah dan kemurahannya, yaitu dengan dilebihkannya tiga macam ibadah. Apa saja tadi? Salat yang lima waktu, kemudian Jumat, dan Ramadan. Ketiga-tiganya ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manfaat dari ibadah tersebut tidak dapat dihitung dan tidak terhingga jumlahnya. Ya, salat saja misalnya, itu banyak sekali manfaat dari salat lima waktu. Di antaranya apa? Yang disebutkan dalam Al-Quran, salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Di antaranya juga, salat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, "Ayyul amali afdalu?" Amalan apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Iya. Kemudian di antara keutamaan ibadah salat, bahwasanya salat adalah cahaya di dunia dan juga cahaya di akhirat bagi orang-orang yang mengerjakannya. Kata Nabi SAW, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa nawajatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat lima waktu, maka salat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi burhan, bukti baginya, keselamatan baginya pada hari kiamat. "Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah." Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak memiliki bukti, dan juga dia tidak akan mendapatkan keselamatan. "Wa kana yaumal qiyamati ma qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf." Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga salatnya itu akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Siapa ini? Mereka ini adalah tokoh-tokoh orang kafir. Iya. Hadza siratun mustaqim.